Berikutnya, pada menu model itu ada direct input requirement. Coba kita buka ya. Nah, ini tidak lain adalah koefisien teknis ya. Koefisien teknis. Jadi kalau kita lihat ini nih contohnya pertanian, koefisien teknisnya 0,0336 ya. Yaitu sama dengan ini. Nah, ini. Oke. Kita bisa mungkin berarti lah. Biar jelas ya. Oke. Nah itu jadi direct input requirement itu ya sama dengan input sorry koefisien teknis nih 0,0336 ya 0,0889 0,0889.